mencobanya, guys. Lezat. Assalamualaikum. Saya mau merendam bihunnya dulu ya, teman-teman. Direndam dulu. Dan ini sudah saya tiriskan. Lalu ada sayur-sayur bahan-bahan tambahannya. Semuanya sudah saya tulis di samping ya, bahan-bahannya. Saya sengaja enggak pakai daging karena ada bakso ikan sama udangnya, juga ada telurnya. Jadi saya pakai bahan-bahannya ini apa adanya ya. Dan saya lanjut mau memotong-motongnya. Setelah itu lanjut dimasak saja. Siapkan wajan sama minyak. Kalau minyaknya sudah panas, lalu masukkan bawang merah sama bawang putih. Ditumis-tumis dulu sampai bau sedapnya keluar. Semuanya bawang merah, bawang putih dimasukkan ya. Ditumis-tumis, diaduk-aduk menggunakan perasaan. Hehehe. Kalau enggak menggunakan perasaan, nanti hasilnya lonci pacau. Hasilnya enggak sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah setengah matang, wortel sama bakso sama jamurnya saya masukkan semuanya ya. Kalau sudah masuk semuanya, ditumis-tumis biar mereka ini matang. Karena jamur kupingnya juga saya pakai jamur kuping yang kering, itu kan hasilnya agak sedikit keras. Jadi ditumis-tumis, dimasak-masak dulu, biarkan mereka-mereka ini matang dulu ya. Dan selanjutnya tonton videonya sampai selesai ya.